Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama Beda Alam Official. Pada malam hari ini hitungannya hari ketiga ya, kita terjun lagi ke lokasi ini. Setelah awal saya cek lokasi, terus kemarin maaf, saya ada insiden di sini ya. Saya jatuh dan punggung saya sakit banget kemarin. Saya nggak nyangka kalau sampai kecetit kayak gitu, kesleo ya teman-teman. Akhirnya kita putuskan untuk pulang. Ini situasi tidak terduga ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah dipijet siangnya, terus saya rasa juga ini kok udah agak mendingan. Terus saya dan Kisuryo memutuskan untuk lanjut eksplorasi pada hari ini ya teman-teman. Jadi gas aja ya, berkat doa dari kalian juga ya. Terima kasih banyak teman-teman yang baru hadir, silahkan di share dulu ya ke sosial media kalian. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya juga malam ini kewaspadaannya lebih tinggi ya teman-teman ya. Khawatirnya ada kejadian yang kayak kemarin, situasi yang tidak terduga. Jangan sampai ya, amit-amit jamboyi, jangan sampai saya jatuh lagi. Ya kemarin aja termasuknya alhamdulillah bukan kepala saya yang kena batu, tapi punggung saya yang kena batu teman-teman. Ya termasuknya kalau diomong jahil kata Kisuryo, menurut saya sih ini lebih ya, lebih dari jahil teman-teman. Kalau jahil nggak sampai mencelakakan orang lain menurut saya, cuma hanya memperlihatkan diri. Tapi ini dia itu bisa sedekat itu antara saya dan Kisuryo Wijoyo. Tapi saya terus yang jadi sasaran ya teman-teman. Kenapa nggak Kisuryo aja gitu? Jadi langsung ditangkap gitu tanpa berlama-lama. Yang dilalahnya juga dia itu gesit teman-teman. Seperti yang Kisuryo Wijoyo bilang, dia gesit banget. Sampai-sampai tidak terdeteksi, terus cepat banget. Saya aja tidak menduga teman-teman. Terus ini beliau sampai sini langsung melakukan meditasi. Tapi ini kok agak beda ya, ini meditasinya beda loh. Saya juga nggak mau banyak bicara teman-teman, ya secukupnya aja. Yang penting saya sudah menjelaskan. Khawatirnya saya malah mengganggu meditasi beliau. Sepertinya Kisuryo sudah selesai. Oke. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah udah fit. Udah fit ki. Agak sakit sih, cuman semua tinggal jarum ya. Enggak kayak kemarin. Sakit banget kemarin. Ini kondisinya gimana ini situasi pada malam hari ini? Apakah dia sudah hadir? Insya Allah hari ini
harus kena. Hari ini harus kena, hari ini harus di unboxing. Alat kecil sudah kak pagar semua. Insya Allah dia nggak bakalan, udah nggak bisa lari-lari. Karena kemarin saya kenapa nggak melakukan kayak sekarang, karena kemarin saya kan yo nggak tahu mau kejadian seperti itu, kan saya juga nggak tahu kan. Biasanya eksplorasi yo, saya jalan gitu. Santai gitu ya. Nah, ternyata dia gesit gitu ya. Gesit dia jahil. Insya Allah malam ini sudah di area sini. Kita cari titiknya di mana. Langsung kita unboxing. Ya. Siap ya. Aman berarti ya hari ini ya. Aman. Center mulu. Ini tinggi lah, awas lah. Tidak jauh dari sini bang, tapi aku nggak lihat apa-apa dari tadi.
Apes tuh berarti. Oke, oke. Pasang ki, pasang ki. Astagfirullah. Lah, Allah. Patenilam. Iya, 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 ki. Iya, iya, ki. Lilin dilam. Ini ki, lilinnya ki. Lah, Allah. Iya. Kamu di sini wae. Kamu bantu doa saya biar ini kamera saya yang bawa ya. Oke. Tetap di sini karena istri kamu lagi hamil. Nanti kamu lihat itu masalahnya jelas. Mukanya jelas hancur lah. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Lah, kalau lah bantu doa ya lah. Doa terus lah ngono lah Al-Fatihah alam. Ngapura nih. Ngapun tadi. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iya, kan aku. Allah. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Jelas, teman-teman jelas. Ini baru kali ini saya unboxing sendiri. Alam di sana nunggu sambil bantu doa. Saya akan perlihatkan karena dia suka terbang. Saya akan perlihatkan kepada kalian semua. Bahwasanya pocong ini posisinya ngambang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Lihat. Ngambang. Lam Al-Fatihah lam kono wae kowe lam. Astaghfirullah. Sudah jelas ya? Jelas. Posisinya ngambang, jelas ya. Aku datang ke sini. Rungokke. Oke ya, aku ngomong ya. Aku datang ke sini karena kamu banyak mengganggu manusia. Saya tahu kamu banyak menyimpan dendam. Tapi tidak baik. Kamu melanggar hukum. Melakukan hal yang memang tidak pantas. Kamu mau nurut sama saya atau tak pindah ke kamu? Manut. Astaghfirullah. Lihat. Kamu nurut? Nurut? Manut ke aku? Kalau kamu nurut, kamu tak biarkan di sini. Tapi bila besok di sini ada huru-hara, kamu saya pegang. Manut. Bila kamu nurut sama saya, kalian nurut karo aku, tak tunggu kau besok ke rumah terus. Tak pantau kau. Yo. Mana dia? Lam. Lam, senter. Dinyalakan. Senter. Aman ki kondusif. Dia masih di sini, cuman dia katanya mau nurut. Alhamdulillah. Ini maaf ya ki ya. Iya. Iya saya enggak. Orang popo nah. Itu kan karena kamu ada jenengan sendiri ya. Ada apa? Memang harus
dijaga. Itu kan apa ya? Amanah. Amanah iya sih. Anak itu titipan, kita harus benar-benar dari nol menjaga apapun itu, entah apa yang kita lihat, entah walaupun toh kamu ngedeket ya nggak apa-apa sih sebetulnya, cuman takutnya yang namanya mata kamu melihat dengan kondisi yang menyeramkan seperti itu, namanya batin ucap, walaupun di batin, walaupun ucap dalam hati tetap kan ngomong, wih bisa sampai gitu ya. Nah itu makanya hati-hati. Berarti ini selesai berarti ya? Jadi kamu sambil lihat nggak walaupun jarak jauh, apa kamu merem? Kamu ngadep sana? Iya, membelakangi saya ki. Ya, yang penting kan kondisinya. Makanya tadi waktu dipanggil ya langsung ngadep sini. Ya udah gitu aja mungkin ya. Alhamdulillah sudah selesai, sudah kondusif. Waktunya kita istirahat, pulang ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.